Iya, Waalaikumsalam. Iya, betul, saya Fitri. Iya, saya diadu sebagai drummer. Oh iya. Iya, benar. Diadu, kami punya 5 lagu yang baru direkam. Tapi masih dalam tahap penyelesaian sih. Lagi pembuatan lagu terbaru tuh. Iya, judulnya SC. Tahu nggak? Satu Cinta. Oh, iya. Oh iya benar. Vokalis kami baru bergabung. Ya, tentunya masih dalam tahap adaptasi sih. Dan masa pengenalan juga kan. Iya, harapan saya bisa dapat bekerja sama dan bisa dapat dukungan dari materi maupun moral. Iya. Oh, markasnya. Markasnya itu ada di Cibubur. Cimahi. Studionya? Studionya ada di Menor dong tentunya. Iya, di daerah Batu Jajar, Bandung Barat. Tahu nggak? Kalau mau tahu lebih lengkapnya, gampang aja. Kunjungin aja di Facebook atau YouTube Triple B Nation. Oh, gitu. Harapan saya ke depannya, Arji itu bisa sukses. Iya. Bersaing dalam musik lokal maupun nasional. Oke. Kalau mau main, boleh langsung ke markasnya aja. Oke, ditunggu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, pagi Neng. Waalaikumsalam, pagi juga. Mau kemana Neng? Mau ke rumah teman-teman nih. Teman sekolah ya? Bukan tuh, teman dari band saya. Oh, anak band. Band apa Neng? Band dari Cimahi, namanya Argi. Argi band? Boleh kenal tuh, namanya siapa aja. Neng, di band sebagai apa nih? Boleh, saya Yuli. Di Argi, saya sebagai vokalisnya. Berapa orang Neng anggota bandnya? Argi ada 4 orang, 3 wanita dan 1 orangnya pria. Sudah lama ngebandnya Neng? Lumayan, cuma terbentuk pada tahun 2012. Cuma saya baru bergabung 2 bulan ini menggantikan vokalis sebelumnya. Di Argi, genre musiknya apa nih Neng? Genre musiknya pop rock alternatif. Wah, jadi penasaran. Jadi pengen tahu seperti apa Argi band itu? Aduh, maaf ya, saya harus segera pergi. Ditunggu teman-teman nih di rumah. Nanti sepulang saya lanjut lagi deh. Saya akan ajak semua teman-teman saya buat bertanya lebih tahu tentang Argi band. Oke, saya tunggu ya. Ya, sama-sama. Hai, saya Regi. Selamat bertemu. Saya personil band Argi di posisi pemain bass. Pada awal terbentuknya Argi, saya berposisi sebagai vokalis. Tapi kemudian beralih memainkan bass karena saya lebih pede. Argi yang anggotanya ada 4 orang, 3 orang bertempat di Cimahi dan 1 orang bertempat di Jakarta. Di dalam 2 tahun eksistensinya Argi, kegiatan Argi selain main dari panggung ke panggung, membuat rekaman lagu dan album, video klip, promo, dan lain sebagainya. Ya gitu deh. Hai, saya Regi. Selamat bertemu. Ada temannya tuh di luar. Ya, Pak. Salus ya. Saya Armin, gitaris Armin. Dari 2006 saya memulai musik dan pada tahun 2012 saya membentuk Argi bersama Regi di bass, Fitri di drum, Yuli pada vokal. Sebenarnya belum bisa dibilang prestasi, tapi Argi sudah bermain di berbagai acara panggung. Harapan Argi bisa kompak selalu, berjuang terus, solid juga. Ya, gitu.
target yang utama Ardi merilis single, tentunya yang sekarang lagi berjalan, lagu-lagu yang terbaru dari Ardi. Halo? Oh iya, siap-siap. Kami dari Ardi.